Dan tentu saja kehadiran Bapak Gubernur sebagai pelaksana tugas pada momen yang sangat penting ini sangat membuat kami bersyukur terus terang. Karena dalam pengalaman kami menyelenggarakan tugas dan fungsi selaku media pers selalu menghadapi masalah-masalah yang sangat krusial apabila bertemu dengan soal pilkada ini. Jadi sudah beberapa tiga kali pilkada kita sangat galau, Pak. Bukan hanya media, tapi rakyat sangat galau. Jadi kehadiran seorang pemimpin yang betul-betul netral sangat kita butuhkan, sangat butuhkan. Jadi baru kali ini pilkada diantar oleh pejabat gubernur yang militer, alhamdulillah. Ini lain, Pak. Jadi kita alhamdulillah ini. Jadi mudah-mudahan ini akan berlangsung, pilkada kita akan berlangsung damai dan tenteram. Amin. Aman dan menghasilkan yang terbaik untuk rakyat Aceh tanpa merasa terjadi intimidasi-intimidasi. Bapak mungkin sudah tahu sebagai mantan pejabat BIN, intimidasi itu terjadi di pedesaan. Desa-desa semua diintimidasi, ditakut-takuti, sehingga tidak berlangsung pilkada dalam pengertian demokrasi benar-benar. Tidak. Jadi ini biarlah kali ini dengan kepemimpinan Bapak yang sangat singkat ini, sekitar 3 bulanan, kita dapat menikmati satu pilkada yang membawa catatan di lorong sejarah. Menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa namanya pesta, kalau namanya pesta kan senang-senang, Pak. Iya. Iya kan? Masa pesta ada intimidasi? Baru nggak mungkin. Pesta ya kita harus bersukaria, bergembira. Nah, kita harapkan masyarakat ini bisa memanfaatkan ini yang namanya pesta demokrasi itu tanpa terganggu dengan hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, ini harapan kita, Pak. Artinya, ya marilah kita lakukan ini. Ya, kita harus terus menyampaikan hal ini kepada seluruh stakeholder agar ini bisa semua ini bisa terwujud. Tadi kami sudah hadir, Pak, di dalam penyampaian visi dan misi dari 6 calon gubernur dan wakil gubernur. Dari 6 calon visi dan misi yang disampaikan, mayoritas semua baik. Ya, rata-rata semua baik. Tinggal bagaimana nanti menyampaikannya. Ya, menyampaikannya kepada masyarakat pada saat nanti kelanjutan daripada pelaksanaan kampanye ini. Artinya bahwa saya apresiasi tadi pelaksanaan visi dan misi itu. Khususnya ini penyelenggaranya di PRA ya, Pak. Penyelenggaranya di PRA ya. Bukan dari Bawas, dari KIP bukan. Nah, tapi tadi kan dari di PRA. Ini bagus, cukup kondusif, cukup tertib. Artinya dari 6 pasangan itu juga menghadirkan pendukungnya, menghadirkan tim suksesnya. Tetapi para tim pendukung, tim sukses ini bisa mengikuti penyampaian visi dan misi ini dengan tertib dan lancar. Ini kesan pertama. Ya, jadi kesan pertama yang menurut saya cukup baik. Tinggal kita sampaikan kepada para calon atau pasangan calon untuk berikutnya paling tidak bisa mendasari terhadap pelaksanaan hari pertama penyampaian visi dan misi tadi. Ini cukup kondusif, sudah ada teriakan dan sebagainya, tapi penyampaian kepada dukungan masing-masing itu disampaikan dengan tertib, dengan sopan. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kedewasaan masyarakat Aceh ini sudah cukup baik. Nah, saya melihatnya di situ. Jadi kedewasaan dari
masyarakat Aceh ini cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarmo, pelaksana tugas Gubernur Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan perdamaian demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan di Aceh pada tanggal 15 Februari tahun 2017. Saya mengimbau semua pihak untuk tidak terprovokasi, tidak melakukan intimidasi dan berbagai tindakan lain yang dapat menghalangi para konstituen menggunakan hak pilihnya. Mari kita jaga bersama iklim demokrasi yang sudah berjalan baik ini dengan memelihara persaudaraan, kekeluargaan, kegotong royongan dilandasi semangat musyawarah dan mufakat. Semoga Allah SWT memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dan tentunya imbauan ini akan menjadi perhatian kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.